Oke, awas nabrak. Awas. Ya ampun, Sakuroi, Sakuroi. Kamu dibilangin. Oke sobat TB, balik lagi di TB Gaming bareng Sakuroi, Sakurai, dan Sakura School Simulator. Let's go. Dan di video kali ini teman-teman, kita bakalan kasih lihat kalian nih, ada update terbaru dari Sakura School Simulator dan harus kalian coba juga teman-teman ya. Yaudah teman-teman, apa yang baru dan apa yang benar-benar di Sakura School Simulator ini di versi yang terbaru ini teman-teman. Coba kita lihat slotnya dulu teman-teman ya. Oh, yang sering kita pakai itu slot 0 teman-teman. Jadi kita coba slot 0 aja. Tapi sebelum kita ke slot 0, kita akan coba lihat kostumnya teman-teman. Apa yang baru ya di Sakura School Simulator? Ini versi China teman-teman. Tapi ini lebih kayaknya kostumnya lebih keren-keren gitu teman-teman ya. Mantap. Coba kita lihat lagi ini. Teman-teman lihat kan? Itu ada gambar hati tuh 2 sampai 3 ya. Ini sebenarnya ada 3 gambar hati teman-teman. Yang satunya udah Bang Tempe buka tadi ya. Jadi yang baru apa sih teman-teman? Kita akan lihat ya. Coba kalau ini kita mau buka, syaratnya kita harus ngeklik dulu selama 3 kali. Kalau gambar hatinya sebelah kanan itu 3, berarti ngeklik 3 kali. Tapi kalau cuma 2 ya 2 kali. Tadi Bang Tempe udah klik 1 kali, berarti tinggal 2 lagi. Berarti kita klik dulu teman-teman. Nanti akan muncul iklan, jadi biasa ya. Untuk membuka kunci update terbaru itu harus melihat iklan dulu teman-teman. Oke, lihat iklan dulu ya. Oke. Entahlah sobat TB, ini ngomong apa Bang TB nggak tahu. Ini ngiklanin apa Bang TB nggak tahu juga. Yang penting dilihat dulu teman-teman. Ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada developernya teman-teman dan pengembangan gamenya itu, pengembang gamenya itu, biar kita kasih sesuatu ya lewat iklan teman-teman. Makanya kalian kalau lihat videonya Bang TB ada iklannya juga jangan di skip teman-teman ya. Oke, tinggal satu lagi teman-teman. Kita lihat iklan lagi. Berlama-lama kemudian. Oke, nah udah kebuka. Kira-kira bajunya kayak apa teman-teman? Penasaran kan? Ya udah kita klik aja teman-teman yang tadi. Baju ini teman-teman, ini sebenarnya baju lama teman-teman, tapi bisa dimodifikasi ulang. Kenapa kok bisa diupdate kedua kalinya? Ya karena ini tampilan terbaru. Ini versi yang 1.039.08. Kalau kemarin kan 07 teman-teman ya. Oke, kita coba scroll lagi ke bawah. Ini baju apa? Ini baju versi lama. Jadi yang benar-benar baru di China itu untuk sementara masih nggak ada teman-teman ya. Cuma yang tadi kalau ada gambar hatinya itu teman-teman ya. Oke, terus ini perasaan kalian juga udah punya kan baju kayak gini. Ini bisa dirubah-rubah warnanya juga. Perasaan kalian udah punya deh teman-teman ya. Dirubah warna putih gini. Ya, udah punya kan kalian kan yang ini kan. Kalau belum punya silahkan komen di bawah ya. Nanti Bang Tempe kasih tahu caranya teman-teman supaya kalian bisa dapatin baju-baju baru. Oke, ini juga semua udah kita update ya. Oke, terus coba rambutnya lah, diganti rambutnya teman-teman. Rambutnya pakai rambut ini. Widih, lebih keren kan? Mantap. Oke, kita sekarang ke Sakuroi dulu teman-teman. Aduh, huh? Sakuroi jadi kayak gini. Ya jangan, rambutnya jangan kayak gitu teman. Udah pakai kostum balet terus rambutnya kayak gini lagi, astaga teman-teman. Gak cocok. Kita rubah dulu rambutnya teman-teman. Mana ya rambutnya Sakura ini biasanya nih? Ini nih ya, Sakuroi. Nah ini aja teman-teman. Kostumnya kita lihat apakah yang baru juga. Kalau kostum ini teman-teman. Oh coba kita buka lagi teman-teman ya. Ini 3 kali iklannya, ya udah 3 kali teman-teman ya. The next day. Ya mantap ya. Sekarang kita buka teman-teman. Nah teman-teman, ini ternyata kostum yang kemarin balik lagi teman-teman ya. Kirain udah kebuka, ya udah kebuka. Ternyata belum teman-teman, kayak gini teman-teman ya. Terus kalau yang kostum ini Bang TB, kalau yang di versi China itu lebih suka kostum yang kayak wartawan itu teman-teman. Lebih suka kostum kayak wartawan itu ya daripada kostum ini. Entahlah, lebih keren aja kelihatannya gitu teman-teman ya. Mana ya kostum wartawannya ya? Wah, hilang ya? Mana teman-teman kostum wartawannya ya? Enggak ada sih. Ini kostum apa? Coba lihat. Nah, ini yang Bang TB cari ya. Berarti ini ada lagi teman-teman. Coba kita buka ya. Tuh kan, ternyata ini kostum yang kemarin teman-teman ya. Coba kita buka semua ya. Nah ini dia kostum yang Bang TB cari. Ini keren banget teman-teman kostumnya ya teman-teman. Eh kalau ini apa ya, penasaran teman-teman. Coba lihat dulu teman. Oh ternyata kostum bayi Santa. Nah ini aja teman-teman. Bang Roy suka yang kostum ini nih. Mantep ya. Lucu
gitu teman-teman. Oke ya, langsung aja kita back teman-teman ya. Ini diganti warnanya biru aja lah. Kita ganti warnanya menjadi warna biru biar kapel sama Sakuroi. Nah, ininya warna hitam. Hah? Apa enggak aneh? Enggak lah, coba dulu lah. Oke teman-teman, back ya. Langsung kita ke new game teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk versi China itu versinya di 1.039.08 teman-teman. Jadi kalian kemarin 07, kalau sekarang 08, itu versi China teman-teman. Jadi kalau kalian masih belum bisa dapetin game versi China ini teman-teman, nanti silahkan komen di bawah ya. Nanti bantu kasih tahu gimana caranya supaya dapetin kostum-kostum yang lucu ini di versi China, yang di versi Jepang itu nggak ada teman-teman. Apakah ini original resmi asli dari Garusoft? Ya teman-teman, ini asli dari Garusoft teman-teman. Garusoft yang udah kerja sama pihak developer dari China teman-teman ya. Jadi biar si developer dari China ini bisa mengembangkan game sendiri tapi dengan persetujuan dari developer aslinya di Jepang gitu teman-teman ya. Oke, kita ke Sakuroi. Nah teman-teman, Sakuroi. Wow, Sakuroi. Penasaran nih, kalau kostum bocil ada nggak nih yang baru? Coba kita ke rumah bocil ya. Yuta. Apakah kostum Yuta ada baru teman-teman? Oke, coba. Oh ternyata Yuta. Miyu. Kirain Yuta. Ya udah teman-teman, kita langsung aja masuk ya. Coba dulu, apakah si Miyu ini punya kostum baru di Sakura School Simulator teman-teman? Karena belum pernah kita buka ya teman-teman kostumnya ya. Coba yang ini dulu teman-teman. Ini sama dong kayak kemarin. Kalau yang terakhir ini apa teman-teman? Coba lihat. Oh ternyata kostum Santa ini kostum lama teman-teman ya. Di versi Jepang juga ada teman-teman. Oke baiklah teman-teman, balik lagi ke Sakura ya. Nah biasanya teman-teman di versi China ini pasti ada bug pertama kali ketika udah update teman-teman. Coba ya kita lihat atau kita praktek ke Pak Deji 1. Apakah Pak Deji 1 nanti berfungsi? Apa kostumnya bisa diganti dengan kostum yang baru gini-gini teman-teman? Oke langsung aja. Terus rumahnya Pak Deji 1 sebelah mana? Jangan ke rumahnya teman-teman, di sekolahnya aja ya. Kalau ke rumahnya Pak Deji 1 nggak mungkin ya. Pak Deji 1 udah ada ke sekolah jam segini teman-teman. Oke berarti belok kiri gini. Yes, oke, awas nabrak. Awas, ya ampun Sakuroi. Sakuroi, kamu dibilangin awas kok masih ngeyel aja teman-teman ya. Oke, langsung aja belok kanan. Kita akan coba. Oh, ada Sakuroi. Hey Sakuroi, kamu ngapain di sini? Ayo ikut. Lah, Bang Roy sendiri ngapain di sini? Sakuroi lagi jogging lah. Ya ampun, mana aja nih jam segini kok jogging? Lagian kostummu itu memang kostum jogging kayak gitu ya? Emang apa sih gak boleh? Ya ampun Bang Roy, ini namanya modis ya, style, lo gak style, gaya masa kini. Masih jogging ya, meskipun jogging ya harus tetap style dong, kayak gini dong, gaya dong, gaya. Tolong. Ya Sakuroi, mungkin kamu kesemutan kali tuh kakinya kayak gitu tuh. Ya udah, mending kamu ikut aku aja ya. Kita akan coba pakein baju baru ke Pak Deji 1. Gimana, kamu mau ikut gak? Pak Deji 1 yang wakil kepala sekolah itu ya Bang. Ah, kamu udah tahu Sakuroi? Kirain kamu belum tahu kalau dia itu ternyata wakil kepala sekolah. Kemarin tuh banyak yang ngira kalau Pak Deji 1 adalah penjaga sekolah atau tukang kebun. Ya ampun, ternyata banyak terkecoh ya. Iya Bang Roy, tapi semenjak update Sakura School Simulator versi Garusoft Jepang, semua pada tahu kalau itu adalah wakil kepala sekolah. Ya udah, daripada kamu di sini bengong nggak jelas, ya ayo ikut Bang Roy aja. Kita akan coba pakaiin kostum baru ke Pak Deji 1. Apakah Pak Deji 1 bisa menerima kostum baru ini? Kalau bisa berarti ini gabuk teman-teman ya. Berarti ini udah update yang sempurna di versi China ini teman-teman. Oke, kita akan coba. Ah, untung nih Pak Deji 1 di sini, untung nih teman-teman. Halo Pak Deji 1 yang tersayang. Stop Pak Deji 1, stop. Bapak, kita punya kostum baru lagi nih kayak gini. Bapak mau nggak? Saya beliin kostum baru nih gratis. Hah? Serius deh gratis? Beneran gak bohong? Iya beneran, tapi gak tahu nih Pak ya. Karena ini update-nya itu kan buat kita udah jelas-jelas bisa dipakai nih. Nanti kalau di bapaknya gak bisa dipakai ya mohon maaf ya Pak ya. Yaudah bapak diem ya, nanti kita coba pakein dulu. Oke teman-teman, kita coba pakein kostumnya Pak Deji 1 dengan kayak kostum kita ya. Apakah berhasil teman-teman? Apakah bisa? Bisa teman-teman. Coba ganti yang lain, ganti yang ini.
Ini kostum biasa teman-teman. Cari kostum yang kayak Bang Roy ini ya. Paling bawah teman-teman. Coba scroll ke bawah paling bawah ini. Satu lagi teman-teman. Berhasil. Kalau yang kemarin nggak bisa, sekarang bisa. Wah, astaga. Pak Deddy Suto nggak jangka ya. Ternyata Bapak bisa jadi semudah ini loh. Waduh, ternyata Bapak jadi lebih muda ya, Dek ya. Gimana kalau rambut Pak Deddy Suto ini ada rubah juga jadi warna hitam? Ya, Pak Deddy Suto mulai ngelunjak. Bapak ya, kita cuma promosi baju, bukan promosi rambut. Ya, adik ini. Masa sedekah kok nanggung-nanggung? Ya sekalian gitu loh, Dek. Biar malaikat itu nggak bingung nyatet amal baiknya, Dek. Ah, bisa aja nih Bapak nih. Ya udah, Pak. Rambutnya Bapak saya rubah nih. Ya, dasar ya nih Bapak-bapak memang ini aneh, teman-teman ya. Ya udahlah, kita rubah rambutnya Bapak ini. Kita rubah warna rambutnya. Apa bisa rubah rambut warna ya? Oh, bisa, teman-teman. Kita ganti warna merah. Merah jadi kayak rocker, teman-teman. Hitam aja, teman-teman. Nah, ini, teman-teman. Kalau hitam ini kayak malah kayak petugasnya Yakuza Office Himawari ya. Nah teman-teman ya, ini keren banget ya update terbaru Sakura Smartwatch versi China. Dan kalau yang pernah update, kalau dicoba lagi pasti masih gembokan teman-teman. Jadi kalian buka dulu teman-teman ya. Oke, thank you banget nih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru selanjutnya dari Sakura School Simulator dan TMB Gaming teman-teman. Oke, see you next time. Bye-bye.